sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Ini karena di sini saya kebetulan jam 4 sore ya. Mudah-mudahan semua sahabat pesona alam desaku diberikan kesehatan, diberikan kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita pas sore menyusuri pinggiran Desa Kadu Agung. Ini jalan yang menuju ke lapang. Nah, sebelah sini banyak kolam-kolam ikan dan airnya ini langsung dari air irigasi, jadi di sini airnya lancar, tidak kesulitan. Nah, sebelah sini pun ada 1-2 rumah, kesananya kebun lagi. Nah, ini di seberang jembatan juga ada 2-3 rumah sama yang dekat sawah. Di sini kalau malam itu nyaman dan tiis ceuli herang mata kalau kata orang Sundanya. Sangat-sangat sejuk, tidak berisik. Nah, ini jembatan yang kita lalui. Ini sudah dicor. Main bola. Nah, sebelah sini pekarangannya ditanami apa ya, ini tuh kalau nggak salah kacang tanah. Ini sore hari, suasananya angin sepoi-sepoi. Sebelah sini ditanaminya jagung. Dan di sini juga, wah, ada apa nih? Ini jahat, ada yang sudah besarnya nih. Nah, ini sebenarnya sudah jarang sekali nih yang menanam jahat seperti ini. Bahasa Indonesianya apa ya, jahat tuh. Nah, ini rumah yang di mungkin paling pinggir sawah ya, karena sebelah sini tuh ini sudah gedung PAUD. Nah, ini sawahnya masih menghijau. Nah, itu juga ada bocil-bocil, nona kecil sedang menikmati angin yang sepoi-sepoi. Ini ada kolamnya nih. Ini sangat lucu, antik sekali. Dan di depan kolam itu pun disediakan kursi, jadi bisa sambil duduk di kursi sambil memberi makan ikan. Nah, di depan PAUD ini itu langsung lapangan bola Desa Kadu Agung. Biasanya jam segini, jam-jam olahraga di lapang itu ramai. Banyak yang main, banyak yang sepak bola, banyak yang lari-lari. Rika terus nongkrong di dia. Nah, ini suasana lapangan Desa Kadu Agung.
langsung di belakangnya itu kebun yang ditanami palawija. Di sini ada pohon singkong, pohon pisang, dan itu juga ada yang sudah dipersiapkan. Tahu ini mau ditanami apa? Dan di sampingnya ini sudah ada aliran irigasi. Jadi di sini untuk air itu insya Allah cukup. Nah, ini kondisi lapang Desa Kadu Agung. Tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa anak yang sedang main bola. Nah, di seberangnya itu langsung SDN Kadu Agung.